Okey. Nampak tak ustaz? Okey, alhamdulillah. Walau nak buat, boleh buat live tapi hujan lebat. Alhamdulillah. Okey, ni ustaz duit dia. Insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Misi bantuan yang pertama okey. Ikut dah dia bukan berkutang ke? Tadi Tok Mulu beritahu dah, kata Ustaz Abi nak main. Tapi tak, dia pun tak tahu lokasi dia. Dalam member beritahu tak berkutang. Pandai tu Imo. Sebab ni kita buat live dalam Radio Balin Live FM. Tadi Pak Loh buat live tau. Ni Radio Balin Live FM. Live kita. Live butuhnya tu. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillah. Misi yang pertama dengan ustaz buat masuk. Okey, ustaz kau nak lambat sikit kat depan. Radio Balin Live FM. Radio apa? Radio Balin Live FM. Oh, hebat Radio Balin. Okey. Sudah. Pak Long bersama Ustaz Abid Liao dalam dalam Radio Balin Live FM. Allahu Akbar, hujan. Okey, sekarang Pak Long ada dekat dengan Kolam City. Kampung Padang Kuala Pegang. Kampung Padang Kuala Pegang. Insya-Allah Allah Taala permudahkan urusan kita hari ni, urusan ustaz hari ni. Urusan Pak Long boleh buat live. Ramai. Tu dia. Alhamdulillah. Rezeki Allah Taala permudahkan urusan Pak Long ni. Ustaz Abid Liu bersama Pak Hulu bersama dengan Ustaz Abid Liu dengan bersama dengan bangsa bantuan kepada Ustaz Abid. Alhamdulillah dah satu kes. Masuk lagi. Alhamdulillah bantuan ustaz untuk mai ke tanah ke daerah Baling berjaya. Sama berdoa semoga ustaz dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki bagaikan air yang mengalir. Insya-Allah. Okey, terima kasih kerana support live Radio Baling Live FM. Thank you.
Okey, sekarang berada di Kampung Padang dekat kolam mancing Siti Terhangat. Aku ambil gambar, ambil gambar kan. Eh, lihatlah. Ya, ya, lihatlah. Okey. Rezeki nunggu. Yalah. Siapa ni? Tok Mulu kita kan. Memang tak tahu tok tak mana. Tak lah yang kita kata ada. Oh, yang ni lubang tu. Panggil dah masuk tadi. Panggil, panggil, panggil. Satu ada itu, ada itu. Ada itu. Tu saya kelak dah jumpa ada itu. Terima kasih kerana support Radio Balin Live FM. Insya-Allah Pak Long Kasuha buat yang terbaik untuk sahabat-sahabat Pak Long yang berada di daerah Baling, insya-Allah. Ano? Okey, ustaz dah nak gerak. Nanti Pak Long akan buat live lagi sebab Pak Long bateri dah bagi amaran. InsyaAllah Pak Long akan cuba buat live lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Pak Long nak tutup live, saya Pak Long buka balik. InsyaAllah. Ano? Apa support page Pak Long? InsyaAllah. Apa support page Pak Long? Okay, kita kena check suhu. InsyaAllah, insyaAllah hampa follow Radio Bali Live FM. Okay, terima kasih. 1700 okay, paparan. Ha? Oh, bagus lah, alhamdulillah. Ha? Balik air tadi Ustaz kat Johor. Lepas ni mana Ustaz ni? Ha, Ustaz, lepas ni mana pula Ustaz? Lepas ni mana pula? Johor Baru. Johor Baru. Abang, mai abang. Abang kita tu nak dekat. Nak mai. Adik nak. Bye bye, jumpa lagi. I love you. Ustaz. Saya nak ustaz. Ustaz. Ni dalam Radio Bali Live nak minta ustaz untuk bagi bukan apa bagi nasihat, bagi nasihat. Bagi nasihat lah. Kita semua baik-baik, kalau ramai ni bahagiakan. Semoga kita semua sebuah keluarga, tujuan buat ni bukan nak apa ada kontroversi, tak cuma supaya kita sebuah keluarga. Okey, alhamdulillah. Apa saja, menteri ke, JKM ke, DPA apa nama? JPAM ke, ABPU ke, orang Kedah ke, parlimen ke, semua kita parlimen, kita semua sebuah keluarga, sebuah keluarga, insyaAllah kita buat yang terbaik dan doa menuangkan, supaya bila kita bersatu hati, nanti rahmat Allah akan turun dekat, dekat negeri Kedah dan semua Malaysia dengan ada rasa beza-beza politik kita, negeri, bangsa agama, jadikan rasa sebuah keluarga. Okey. Okey, terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz Belio kerana mari dekat daerah Baling. Terima kasih dengan bantuan ustaz. Semoga ustaz sentiasa dalam keadaan sihat dan dimurahkan rezeki bagaikan air yang mengalir. Semoga dipermudahkan urusan ustaz. Terima kasih kerana anda yang support live Radio Baling Live FM. Alhamdulillah dengan 2.1k view.
Tuh ada Ustaz. Ah, saya dah jumpa dah. Bukan buat ni, kita buat dalam radio Bali live kan. Mereka minta Ustaz bagi pendapat kan. Haa, kita dekat. Alhamdulillah Ustaz bagi kan. Cuma je lah sebab dah ramai sangat. Dah ramai. Kita pun tak nak jadi isu. Tak jadi isu. Dah jadi isu sekali kan. Tu yang kita nak. Tak nak jadi masalah. Lah. Ya, alhamdulillah Ustaz dah pemudah urusan mana ya. Buat baik. Betul. Jadi hati penting. Buatkan semua orang tak boleh. Boleh. Ya. Nak tutup, nak tutup mana boleh tutup semua. Okey. Okey, terima kasih. Ustaz nak bergerak ke Johor pula katanya. Alhamdulillah. Kita doa-doa semoga perjalanan Ustaz ke Johor ke destinasi sampai dengan selamat, nah, dilindungi daripada perkara-perkara buruk. InsyaAllah semoga Ustaz sihat selalu. Terima kasih banyak-banyak warga Baling kerana support page Radio Baling Live FM. Ingatlah kita mereka kita semua satu keluarga, bantu saling membantu. Alhamdulillah hari ini kita pemudah urusan seseorang, insyaAllah Allah pemudah urusan kita. Hari ini kita tolong orang, esok lusa orang tolong kita, insyaAllah kita tak rugi, kita tolong orang. Anak kita menderma, kita tahu rugi, kita tak akan susah. InsyaAllah Allah akan tambah lipatkan rezeki kita. Eh, kena bang, bukan nak jumpa selalu. Nak boleh jumpa kan selalu kan? Jarak sikit lah. Jarak sikit, tak takut jadi isu lah. Jadi isu, ambil. Tak takut jadi isu lah. Jangan. Ya, semoga menangani Ustaz. Kita doa-doa di bumi Baling ni Ustaz Amai. Allah Ta'ala bagi hujan, hujan rahmat, hujan untuk kesejukan buat kita semua. Alhamdulillah. Okay, kita sama-sama berdoa untuk Ustaz dalam perjalanan ke Johor baru pula. InsyaAllah. Oh ni. Tuan ni 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 adik. Tuan mana? Takut je mah. Dah ni takut dia isu. Jawab sikit, jawab sikit. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Semoga dipermudahkan perjalanan Ustaz ke destinasi yang dituju. Semoga Ustaz sehat selalu. Abang, ni dedek mana Johor? Macam tu dah lebih kurang kalau ikut kan. Ni lah, Baling sini lah last kan. Alhamdulillah. Okey. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, itulah live bersama Pak Long dalam Radio Baling Live FM. Kita sama-sama berdoa dekat Ustaz Abid tu, semoga dia selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Taala. Allah dah memudahkan urusan Ustaz mai ke kita, tempat kita di Baling, dan selamat memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Okey, selamat jalan Ustaz. Semoga selamat sampai, semoga Ustaz sentiasa dan sihat dan dimurahkan rezeki bagaikan air mengalir. Okey, di situ saja live bersama Pak Long dalam Radio Baling Live FM. Okey, kita jumpa lagi live bersama Pak Long dalam Radio Baling Live FM. Hampa support lah page Radio Baling FM. InsyaAllah yang terbaik kita akan cuba lakukan untuk rakyat-rakyat Baling, untuk daerah Baling. Okey, Assalamualaikum. Kalau ada salah dan silap daripada Pak Long, Pak Long minta maaf banyak-banyak. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala,
yang buruk datang daripada Pak Long, dari Pak Long sendiri. Okey, assalamualaikum, selamat berpuasa.